Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan. Selamat siang ya. Kemarin saya unboxing joran ya. Ini akan saya bagi-bagi info detailnya aja ya. Saya pesan dari Cina. Kebetulan lama sekali, hampir 3 minggu karena ada corona ya. Ini dari Cina. Pengirimnya Mr. Chu, Miss. Saya mau bagi-bagi detailnya aja. Ini jorannya, mereknya Fishing of Catch. Dia yang sering di review YouTube itu pakai tabung gas itu ngangkatnya. Kayaknya saya mau nyobain satu, semoga tidak mengecewakan gitu. Oke, langsung aja ya, saya perlihatkan jorannya ya. Nah ini detailnya. Tampilan oke. Swan Eva juga ininya kerasnya bagus ya. Detailnya bagus banget, detailnya rapi deh. Rapi sekali. Bekas elemannya pun hampir tidak terlihat. Hampir tidak terlihat bekas elemannya. Logo ini, logo Cinanya. Detailnya aja ya. Nah ini. Ini itu apa mereknya, Fishing of Cats. Timbul ya, tulisannya Timbul. Kirinya. Dapat dua ya, section atasnya dapat dua, dapat yang M sama ML. ML itu yang agak lentur, medium light kalau nggak salah, ini yang medium ya. Oke. Bagus sih, kalau test powernya udah banyak sih di YouTube ya. Saya cuma perlihatkan detailnya aja, semoga sesuai. Packingnya pakai kardus doang dari Cina, tapi nggak ada yang cacat, datang dengan selamat ya. Lurnya 5-30 gram di situ ukurannya, tapi untuk line weightnya nggak ada. Ada keterangan di jorannya. Ini saya pasang reel ukuran 2500 ya, pas tuh, tidak goyang sama sekali. Pas lah ukuran 2500. Cakep ya. Sedikit pun tidak goyang, lubangnya pas, tidak dipaksakan. Pas sekali. Tuh. Oke. Saya reelnya Okuma ya, Okuma Cemar. Pas kan, tidak dipaksakan ini.
Saya beli yang 21, 2,1 meter. Lentur. Buat casting, nyoba-nyoba casting, enak sih. Detailnya. Cukuplah buat memancing abal-abal kayak saya mah. Wah, mantep. Kirain berat, enteng sekali. Ringan ya. Nah. Oke lah. Oke. Cukup ya kawan. Saya memperlihatkan detailnya saja. Mohon maaf tidak dites-tes kayak yang di YouTube lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.